Sebuah video memperlihatkan seorang emak-emak preman beraksi stop sebuah mobil angkot di Kota Medan. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @birunyarina, Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Dalam video terlihat seorang emak-emak preman menyetop sebuah angkot di Kota Medan. Momen tersebut direkam salah seorang warga. Sambil meminta tolong Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk menindak ulah dari emak-emak preman tersebut. Menerima pengaduan tersebut, Polsek Medan Kota langsung gerak cepat menuju ke TKP. Tak perlu waktu lama, personel piket fungsi berhasil mengamankan seorang wanita di dalam video tersebut. Kemudian pelaku pungli itu diboyong oleh petugas ke Mapolsek Medan Kota.